Viral pria di Kaltim niat mancing ikan, syok malah dapat buaya besar. Niat mancing ikan malah hasilnya dapat buaya. Pengalaman tersebut dirasakan seorang pria di kota Bontang, Kalimantan Timur. Ia mendapat hal yang tak terduga saat lagi enak mancing. Pada mulanya, pria di Bontang Kaltim tersebut berniat untuk memancing ikan. Alih-alih mendapat ikan, umpan pancing pria di Bontang Kaltim itu malah dimakan oleh seekor buaya. Kejadian tersebut viral di media sosial. Kejadian pria mancing buaya ini terjadi di pelabuhan Lok Tuan Bontang, Kalimantan Timur. Dibagikan akun TikTok Aidan9_, videonya viral karena menunjukkan momen pria malah mancing buaya. Tampak dari video terlihat pria tersebut duduk di tepi pelabuhan dengan tongkat pancingnya. Saat joran pancingnya sudah masuk ke dalam air, tak lama kemudian tongkat pancingnya mengetat dengan kuat. Pria ini langsung berdiri dan berusaha untuk menarik tongkat pancingnya. Secara tidak terduga muncul moncong seekor buaya di permukaan air. Bahkan buaya tersebut sempat membuka mulut memperlihatkan taring-taringnya. Dalam video ukuran buaya terlihat cukup besar. Buaya? Besarnya, kata perekam video.